menjadi pegawai atau apa, wayang itu bisa untuk hidup. Gitu, bapak saya pesan seperti itu. Ternyatanya bapakmu juga bisa menghidupi kamu sama adik-adik. Itu saya pegang, akhirnya saya merasa bahwa memang saya sudah dulu dilahirkan dari keluarga wayang, makan dari jual wayang, pakaian dari jual wayang, semua apa yang aku gunakan dalam hidup saya adalah semua dari wayang. Maka saya tidak mungkin meninggalkan wayang. Bagaimana seseorang pencipta seni itu bisa membuat tradisi dengan karyanya, membuat tradisi baru. Kalau ini nanti ada orang yang ngebrat punyaan saya, wow, ternyata petrolnya Pak Bandi wis dibawa ke sini, orang ngerti, ini kan menjadi tradisi baru. Karena dia tidak mau menerima tradisi baru, maka dia tidak akan berkembang. Pistol nih. Wah, ini saya bisa diprotes ini kalau orang-orang